muslimin rahimakumullah. Acara untuk cabang tilawah dewasa segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para dewan hakim Seleksi Tilawatul Quran dan Hadis Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati para ofisial, para peserta, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada saat ini. Kembali kami mengajak kita semua untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih diberikan oleh Allah suatu nikmat yang tidak terhingga, yaitu berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga memungkinkan kita untuk bersama-sama berada di arena ini dalam rangka kita melanjutkan seleksi tilawatul Quran dan hadis ke-26 Provinsi Sumatera Selatan yang diadakan di Kota Martapura, Kabupaten Oku Timur. Salawat dan salam, marilah dengan hatinya kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, malam ini kita akan menampilkan cabang tilawah dewasa yang berasal dari kabupaten kota yang akan tampil pada malam ini. Namun sebelum itu akan kami umumkan beberapa pengumuman, yang tentunya yang pertama kami akan membacakan para dewan hakim yang akan memberikan penilaian kepada para qori dan qoriah yang akan tampil pada malam ini. Sebagai Ketua Majelis Haji At-Tirmizi Muhaimin SPDI, anggota A Bidang Tajwid. Yang pertama Haji At-Tirmizi Muhaimin SPDI. Yang kedua Hajjah Lailatul Mu'jizat SUD MAG. Dan yang ketiga Kiai Haji Husnuddin Karim. B Bidang Fasoha. Yang pertama Haji John Soprianto MA. Yang kedua Dr. Haji Mukmin Zainal LC MPDI. Dan yang ketiga, Dr. Randes Haji Agusti Yusuf, MPA. Adapun untuk cabang suara, yang pertama, Kemas Haji Junaidi Azhari. Yang kedua, Haji Muhammad Yamin Hashim. Yang ketiga, Dr. Randes Haji Soltoni. D, Bidang Lagu. Yang pertama, Haji Bangun Sahraya Eskom. Yang kedua, Hajjah Ondiana Sarjana Agama. Yang ketiga, Hajjah Miftahul Jannah Sarjana Pendidikan Islam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itulah para dewan hakim yang akan memberikan penilaian untuk cabang tilawah dewasa pada malam ini. Namun sebelumnya acara kita lanjutkan, mungkin ada pengumuman atau hal-hal yang perlu disampaikan oleh Ketua Majelis. Pada yang terhormat, Ustaz Haji At-Tirmizi Muhaimin SPDI, kami silakan. Free memory. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk mengawali acara kita ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para dewan hakim dan kaum muslimin yang kami hormati, selanjutnya kita panggil giliran baca 1, nomor peserta 221. Dewan Hakim yang kami hormati, giliran baca 1, nomor peserta 221, akan membacakan surah Al-Ahqaf, akan membacakan surah Al-Ahqaf, ayat 11, halaman 503. Membacakan surah Al-Ahqaf, ayat 11, halaman 503.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا وَإِنْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا وبشرى للمحسنين فلا خوف عليهم
وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
Sadaqallahul Azim. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir mengingkari Al-Quran. Mereka beranggapan bahwa Al-Quran bukan sesuatu yang baik. Bahkan mereka berkata, ini adalah dusta yang lama. Si kafir. Padahal Al-Quran itu mulia. Segala yang berkaitan dengannya ikut mulia. Segala yang berhubungan dengannya, mengitarinya ikut mulia. Kamu fir. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin yang kami hormati. Selanjutnya kita panggil giliran baca 2, nomor peserta 214. Bapak Ibu para Dewan Hakim yang kami hormati, giliran baca 2 nomor peserta 214 akan membacakan surah Al-Mu'minun, akan membacakan surah Al-Mu'minun ayat 33 pada halaman 344. Giliran baca 2 nomor peserta 214 akan membacakan surah Al-Mu'minun ayat 33 halaman 344. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وَكَلَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا
ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabu. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين Thank you.
فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم Allahul Azim. Hei, tahu enggak? Nabi-nabi itu orang biasa saja, seperti kalian. Dia makan dan minum sama dengan kalian. Begitulah ucapan para pembesar kafir yang tidak pernah mempercayai kebangkitan di akhirat. Mereka juga akan membujuk agar tidak usah mengikuti para nabi, manusia yang mereka kira sama saja dengan mereka. Lalu mereka menyangkal dengan mengatakan bahwa kabar yang dibawa oleh para nabi tentang bangkit setelah kematian adalah kedustaan belaka. Bahwa apa yang para nabi ancamkan adalah kebohongan saja. Bahwa kehidupan adalah hanya kehidupan saat ini di dunia dan tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Mereka orang-orang kafir yang mendustakan Nabi ini tidak tahu mereka tak lama lagi akan menyesal dengan apa yang mereka ucapkan. Bapak Ibu kaum muslimin yang kami hormati, kita lanjutkan dengan menampilkan giliran baca 3, nomor peserta 217. Para Dewan Hakim yang kami hormati, giliran baca 3, nomor peserta 217, akan membacakan surah An-Nur, ayat 41, pada halaman 355. Membacakan surah An-Nur, ayat 41, halaman 355. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Baik Bapak Ibu sekalian, kami tetap mengingatkan kepada kita semua, kita ikuti aturan protokol kesehatan dan memakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan. Dengan demikian kita mematuhi hal itu, insya Allah kita akan terhindar hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan memanggil giliran baca 4, nomor peserta 222. Para Dewan Hakim yang kami hormati, giliran membaca 4 nomor peserta 222 akan membacakan surah At-Taubah, membacakan surah At-Taubah ayat 111 pada halaman 204. Membacakan surah At-Taubah ayat 111 pada halaman 204. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.
Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا
Inna Ibrahim la awwahun halib. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang bertobat itu adalah orang yang beribadah, memuji Allah, mengembara mencari ilmu dan agama, rukuk, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Kalian tobat belum? Cang, tobat. Baik, Bapak Ibu, kaum muslimin, rahimakumullah, kita lanjutkan dengan memanggil giliran baca 5, nomor peserta 215. Para Dewan Hakim yang kami hormati, giliran baca 5 nomor peserta 215 akan membacakan surah At-Taubah. Bacakan surah At-Taubah ayat 81 pada halaman 200. Membacakan surah At-Taubah ayat 81 pada halaman 200. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله خلاف رسول الله وكرهوا
Yeah.
Sadaqallahul Azim. Wahai Muhammad, janganlah engkau melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Serem. Para Dewan Hakim, Bapak Ibu kaum muslimin yang kami hormati. Selanjutnya kita panggil giliran baca 6, nomor peserta 216. Dewan Hakim yang kami hormati, giliran baca 6, nomor peserta 216, akan bacakan surah Yunus, ayat 11 pada halaman 209. Membacakan surah Yunus, ayat 11 pada halaman 209. بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله Sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Penzalim masa kini, berhentilah. Bapak-Ibu kaum muslimin yang kami hormati, selanjutnya kita panggil giliran baca 7, nomor peserta 219. Bapak-Ibu para dewan hakim yang kami hormati, giliran baca 7 nomor peserta 219, giliran baca 7 nomor peserta 219 akan membacakan surah Yunus, ayat 82, halaman 218. Membacakan surah Yunus, ayat 82, pada halaman 218.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحق الله الحق بكلماته ولو كره فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه
Rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmil zalimin. Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya jika kamu benar-benar orang Muslim." Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir. Amin." Para hadirin kaum muslimin yang kami hormati, berikut ini kita panggil giliran baca 8, nomor peserta 224. Bapak Ibu para Dewan Hakim yang kami hormati, giliran baca 8 nomor peserta 224. Akan bacakan surah Az-Zukhruf, ayat 36 pada halaman
492. Bacakan surah Az-Zuhruf ayat 36 pada halaman 492. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم
ثم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإن ما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإن إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون
فقال إني رسول رب العالمين صدق الله العظيم. Menjauh dan berpaling dari Allah berarti mengundang setan sebagai teman setia. Padahal setan itu adalah musuh yang nyata, sesat dan menyesatkan. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah agar selamat dari bisikan dan rayuan setan. Dalam event STKH ini, tidak ada bisikan-bisikan informasi tentang nilai peserta dan calon finalis, kecuali saat diumumkan secara resmi oleh Ketua Dewan Hakim. Bapak Ibu, para posyel, para peserta, khususnya kepada para dewan hakim, acara ini kita lanjutkan kembali dengan memanggil giliran baca 9 nomor peserta 213. Bawa itu supaya enak. Bawa. Dewan Hakim yang kami hormati, giliran baca 9 nomor peserta 213 akan membacakan surah Hud, ayat 36. Pada halaman 225, bacakan surah Hud, ayat 36, halaman 225. بسم الله الرحمن الرحيم واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني ولا تخاطبني في الذين ظلموا إن
Thank you.
Dan ketika Nuh membuat kapal, setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal." Para hadirin kaum muslimin yang kami hormati, selanjutnya kita panggil giliran baca 10, nomor peserta 220. Dewan Hakim yang kami hormati, giliran baca 10 nomor peserta 220 akan membacakan surah Yusuf, ayat 94 pada halaman 246. Membacakan surah Yusuf ayat 94 pada halaman 246. Apakah sudah standby? Tidak terlihat di LED. Sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون
فَلَمَّا أَنْجَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه Thank you.
وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق الله العظيم. Setelah kafilah yang terdapat di dalamnya keluarganya berhasil keluar dari Mesir, Yakub dapat merasakan bau Yusuf menempel di tengah-tengah mereka. Keluarganya berusaha memungkiri perasaan sang bapak dan kemudian menuduhnya keliru. Akan tetapi berubah saat pembawa kabar gembira datang menghampirinya, sembari membawa pakaian Yusuf, Yakub pun mengusapkan bebajuan tersebut ke matanya. Dan seketika ia bisa melihat, saat itulah kebohongan kafilah keluarganya terbongkar. Mereka pun memohon maaf kepada sang ayah dan memintanya untuk memohonkan ampunan kepada Tuhan. Dengan sikap pemaafnya, Yakub bersedia memohonkan ampun sebab ia tahu Tuhan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita panggil giliran baca 11, nomor peserta 223.
Dewan Hakim yang kami hormati, giliran membaca 11 nomor peserta 223. Akan membacakan surah Ar-Ra'd, ayat 8 pada halaman 250. Ayat 8 pada halaman 250. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار سواء منكم من أسر القول ومن جهر به
ومن
Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi. Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari. Masih juga suka bohong ya. Para hadirin, Bapak Ibu kaum muslimin yang kami hormati. Selanjutnya kita panggil giliran baca 12, nomor peserta 218. Bapak Ibu, para dewan hakim yang kami hormati. Giliran baca 12 nomor peserta 218. Akan bacakan surah Al-Hadid. Ayat 16. Halaman 539. Membacakan surah Al-Hadid. Ayat 16 pada halaman 539. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق Thank you.
وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون
أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أجرهم ونورهم والذين كفروا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Bagi mereka,
akan dilipat gandakan balasannya, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Para dewan hakim, para peserta dan ofisial, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dengan selesainya penampilan peserta 218 tadi, maka selesailah pula untuk penampilan qori dan qoriyah cabang tilawah pada malam ini. Untuk itu kami selaku pemandu acara pada malam ini mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi marilah acara ini kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau pergi kantor camat, jangan lupa membawa alat tulis. Kalau ingin selamat dunia akhirat, jangan lupakan Quran dan hadis.